Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya buat voucher diskon via HP atau via Android. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi buka via PC, karena kalian udah bisa bikin voucher diskon melalui HP aja. Gimana caranya? Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu channel ini ya. Kemudian jangan lupa juga pencet tombol loncengnya juga, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja kita buka Shopee-nya ya. Nah, langsung masuk ke saya, akun saya. Nah, kemudian masuk ke toko saya. Nah, di situ scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, di situ ada promosi saya. Diklik aja. Nah, di sini ada 3 menu ya. Ada promo toko, voucher, voucher ikuti toko. Kita pilih yang nomor 2, voucher. Nah, di sini voucher aku ada 1 yang udah aku buat. Itu aku bikin voucher diskon 5.000, minimal belanja 30.000. Nah, kalau kita mau buat voucher baru, kita bisa langsung klik buat voucher baru. Scroll paling bawah. Di sini ada 2 pilihan. Kalian mau pilih buat voucher toko atau voucher produk. Kalau misalnya buat voucher toko, itu fungsinya untuk memberi diskon dengan belanja minimal berapa, nanti akan mendapatkan diskon atau cashback berapa gitu. Nah, kali ini aku mau bikin voucher produk. Jadi aku pilih yang buat voucher produk yang nomor 2 ya. Nah, di sini tipe voucher adalah voucher produk, kemudian nama voucher itu terserah ya, karena nama voucher ini juga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Aku mau bikin nama vouchernya sabun cair Novo. Kemudian kode voucher, kode vouchernya ini juga terserah kalian mau menuliskan kode vouchernya apa. Di sini aku mau tulis Novo, karena di sini yang mau aku diskon adalah sabun Novo. Nah, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesai. Di sini sekarang itu kan tanggal 11. Di sini aku mulai tanggal 11, kemudian tanggal selesainya aku mau buat tanggal 12. Jadi hanya sehari ya. Langsung klik ya. Kemudian kuota voucher, aku cuma mau ngasih 1 kuota. Jadi klik aja 1. Kalau misalnya kalian mau ngasih 5, 10, 20 boleh, kalian tinggal klik aja di sini kalian mau kasih berapa vouchernya ya. Kemudian tipe diskon. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada diskon nominal diskon. Itu kalian bisa masukin berapa nominalnya diskon yang mau kalian kasih. Bisa juga diskon persentase. Diskon persentase itu misalnya harganya 10.000, kemudian kalian diskon 10%, berarti di situ kan harganya menjadi 9.000. Itu untuk diskon persentase diskon. Kemudian cashback coin. Kalian bisa masukin persentase cashback koinnya, kalian mau kasih cashback berapa. Di sini aku mau kasih nominal diskon aja 5.000. Kemudian selesai, langsung klik simpan. Nah, kemudian di sini untuk bisa mendapatkan diskon ini, pembeli kalian itu harus membeli dengan minimum pembelian berapa. Nah, kalau misalnya kalian mau pembelian minimal 0 aja udah dapat diskon, ya bisa tulis aja di sini 0. Di sini aku mau kasih minimal pembelian 5.000. Sebenarnya 0 juga nggak apa-apa sih, tapi di sini aku mau tulis 5.000 aja. Kemudian penempatan voucher di sini nggak ditampilkan. Kemudian produk yang berlaku. Nah, di sini produk yang berlaku kalian bisa klik. Nah, kalian pilih produk mana yang mau kalian diskon. Di sini aku mau diskon sabun cair Novo Refill. Kemudian klik tambah. Nah, di sini udah semua. Langsung aja kita klik simpan. Voucher berhasil dibuat. Nah, sekarang udah ada voucher baru kan? Tadi voucher aku cuma 1, sekarang vouchernya udah tambah 1 lagi. Jadi, udah berhasil ya bikin voucher diskonnya. Nah, gitu cara buat voucher diskon untuk toko Shopee kalian. Oke, segitu aja dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk kalian yang mau buat voucher diskon toko Shopee kalian. Thanks for watching dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke berbagai sosmed kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Plus
Jangan lupa pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di next video aku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.